Ada yang bertanya uangnya dari mana, Pak? Gampang kalau ini. Dari mana itu uang begitu banyak untuk tenaga kesehatan, untuk puskesmas, untuk petani, untuk nelayan? Saudara, di negara kita ini korupsinya banyak. Kalau kita potong korupsi itu, kita habisi korupsi itu, maka akan dengan mudah memberi subsidi kepada rakyat untuk hidup lebih sejahtera. Program yang kedua kita berikan, yaitu untuk para petani. Petani bangga bertani, itu program kami kan. Nah, saya juga punya catatan, di seluruh Indonesia ini petani punya utang kepada negara karena diberi kredit lalu macam. Tersisa sekarang ini belum terbayar 688 atau 687 miliar lebih. Nah, itu akan kami tutup. Ada yang bertanya uangnya dari mana, Pak? Gampang kalau itu. Korupsi kita itu triliunan. Kalau kita menghapus korupsi sampai 10 triliun misalnya, masa tidak bisa memberi 688 miliar untuk para petani untuk subsidi pupuk dan sebagainya. Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.